sobat-sobat semua dimanapun berada, khususnya halo sobat-sobat ANC dimanapun berada. Pertama-tama, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Widya Natalia Kurabari. Saya perwakilan dari Paroki Mater Dei Melata, Keuskupan Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Baiklah, sobat-sobat AMC dimanapun berada, sekarang kita sudah memasuki bulan September di tahun 2021, yang mana sebagai umat Katolik, bulan September kita kenal sebagai bulan pendalaman kitab suci. Pada bulan yang baik ini, pada kesempatan yang baik ini, kita diajak untuk bersama-sama menghayati dan mendalami isi dari kitab suci, yang mana kitab suci merupakan isi dari sabda Tuhan itu sendiri. Dan hendaknya sebagai umat Katolik, kita diajak menjadikan kitab suci yang adalah sabda Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya juga akan memberikan renungan, yang mana renungan yang saya akan berikan saya ambil dari tema yang keempat di pertemuan yang keempat dengan tema Yesus adalah sahabat bagi mereka yang bertobat, dari teks kitab suci yang terambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Teks kitab suci tersebut menceritakan tentang jemaat di Laodikia, yang mana dalam teks kitab suci itu juga menceritakan bahwa jemaat di Laodikia adalah orang yang bermalas-malasan dan adalah orang yang egois dan tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jemaat di Laodikia merupakan orang yang bermalas-malasan dalam mengembangkan kehidupan kerohanian mereka, dalam mengembangkan kehidupan keimanan mereka kepada Tuhan. Mengapa mereka bermalas-malasan dalam mengembangkan kehidupan kerohanian mereka? Karena mereka sudah serba kecukupan. Segala sesuatu yang mereka perlukan sudah serba ada di hadapan mereka dan di sekitar mereka. Segala sesuatu yang mereka perlukan sudah sangat-sangat disediakan. Mereka adalah orang-orang yang serba kecukupan. Oleh karena itu, membuat mereka menjadi orang yang bermalas-malasan untuk menghidupkan kehidupan kerohanian mereka, untuk mengembangkan kehidupan keimanan mereka kepada Tuhan. Hidup yang serba kecukupan tidak membuat mereka untuk bersyukur, justru membuat mereka lupa untuk mengandalkan Tuhan. Selain orang yang bermalas-malasan, jemaat di Laodikia juga merupakan orang yang tidak mempedulikan orang-orang miskin di sekitar mereka. Sobat-sobat AMC dimanapun berada, walaupun demikian, walaupun orang-orang di Laodikia merupakan orang yang bermalas-malasan dalam mengembangkan hidup rohani mereka, walaupun orang-orang di Laodikia merupakan orang yang tidak peduli terhadap orang-orang miskin yang ada di sekitar mereka, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tidak ingin membiarkan mereka lama-lama hidup di dalam dosa. Seperti yang dikatakan di kitab Wahyu bab 3 ayat yang ke-19, Yesus mengatakan, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur, kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Perkataan Yesus yang demikian ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa seperti apapun kita hidup di dalam dosa, walaupun sebesar apapun dosa yang telah kita perbuat, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus selalu punya caranya sendiri untuk menyadarkan dan menegur kita agar kita segera sadar dan bertobat dari kesalahan yang kita perbuat. Baiklah, sobat AMC dimanapun berada, pada kesempatan renungan ini saya akan memberikan 3 poin penting yang menjadi pesan untuk kita semua. Yang pertama, membuka pintu.
Sebagai manusia biasa, pasti kita tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Setiap harinya kita pasti melakukan dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna yang tidak pernah melakukan dosa. Sebagai manusia biasa, kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi, sebagai sobat-sobat muda, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk senantiasa membuka hati kita terhadap sapaan dan teguran Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, dijelaskan bahwa di kitab Wahyu, walaupun jemaat di Laodikia banyak melakukan kesalahan dan dosa, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka, dan Tuhan Yesus senantiasa menyadarkan mereka dari dosa-dosa mereka. Sama halnya dengan kita, walaupun kita sering kali melakukan dosa dan kesalahan, yakinlah Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti punya cara untuk menyadarkan kita dari dosa yang kita perbuat. Kemudian, poin yang kedua, sakramen tobat. Kita pasti sudah mengenal yang namanya sakramen tobat. Sebagai orang-orang Katolik, kita bersyukur bahwa di gereja kita Katolik, kita diberikan sakramen tobat. Kita diberikan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, atau yang kita kenal dengan istilah rekonsiliasi melalui sakramen tobat. Kita dapat menyesali dan mengaku semua dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat lewat sakramen tobat. Kita dapat mengaku semua dosa-dosa kita di hadapan imam atau pastor, yang mana imam atau pastor kita yakini merupakan diri Yesus sendiri. Kemudian, suam-suam kuku. Jemaat di Laodikia yang diceritakan dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 14-22 tadi menjelaskan bahwa jemaat di Laodikia merupakan orang yang mudah merasa puas. Mereka merasa serba kecukupan sehingga membuat mereka lupa untuk mengandalkan Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatu kepada mereka. Hendaklah hal-hal tersebut tidak kita tiru, tidak kita contohkan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita serba kecukupan, walaupun segala sesuatu yang kita perlukan sudah ada dan sudah disediakan oleh Tuhan, hendaknya kita tidak pernah merasa puas tentang yang sudah kita capai. Hendaknya kita tidak mudah merasa puas untuk segala sesuatu yang sudah kita peroleh dan kita terima. Hendaknya kita selalu mengandalkan Tuhan walaupun segala sesuatu sudah serba kecukupan bagi kita. Baiklah, Sobat AMC dimanapun berada. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan saya katakan tadi bahwa kita sebagai manusia biasa tidak ada yang sempurna. Setiap hari di dalam aktivitas dan pekerjaan kita, dalam relasi kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman-teman, pasti kita tidak terlepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Dalam kesempatan renungan ini, semoga kita semua semakin disadarkan, dan dalam kesempatan pendalaman kitab suci di bulan yang baik ini, kita sekalian diajak untuk memiliki sikap yang baik. Sebagai manusia biasa, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya dosa. Walaupun demikian, kita harus tetap memiliki sikap tobat yang baik. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan adalah sahabat bagi kita yang mau bertobat. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, karena Tuhan adalah sahabat kita, Tuhan tidak tinggal diam ketika kita berbuat dosa. Tuhan punya cara untuk menyadarkan kita. Semoga kita sekalian setiap harinya selalu sadar akan sapaan dan teguran Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita berbuat dosa. Semoga kita sekalian semakin disadarkan untuk memiliki sikap tobat yang